Cuba dengar betul-betul laungan azan ni. Macam biasa dengar kat Malaysia kan, laungan azan ni di subuh hari di Masjid Al-Aqsa. Ramai yang kata ATM dah sampai sana. Julukan tentara dari neraka. Milisya Taylaq Al-Quds Al-Filastini Al-Milisyat Al-Syi'i Al-Musalaha Milisya Hizbullah موخ عم تحاربها في سوريا عم تحاربها الثورة السورية وبتذبحوا أبنائها وأولادها وقلتوا طريق القدس. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, ada lagi nih requestan daripada teman-teman sekalian berkenaan dengan kemarin yang bab azan yang logat Melayu ya guys ya. Dan di sini ada sebuah video yaitu suara laungan azan di Masjid Al-Aqsa dipercayai milik angkatan tentara Malaysia berada di Gaza. Oh my god. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, saya sudah penasaran ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke, ini daripada viral online channel guys. Ini sebuah rekaman bunyi suara laut. Oke, kejap. Coba dengar betul-betul laungan azan ni. Macam biasa dengar kat Malaysia kan, laungan azan ni di subuh hari di Masjid Al-Aqsa. Ramai yang kata ATM dah sampai sana. Julukan tentara dari neraka. Diberi pada angkatan tentara Malaysia. Kalau betul eh, ayuh kita semua menadah tangan mohon Allah lindungi pejuang-pejuang kita yang ada di sana. Allahu akbar. Laungan azan di Masjid Al-Aqsa yang mana suara lantunan itu sama seperti bunyi azan yang berkumandang di Malaysia. Hal tersebut membuatkan ramai berasa pelik dan aneh. Bagaimana suara lantunan itu sama seperti bunyi orang Malaysia? Menerusi perkongsian individu tersebut di laman TikToknya, dia memberikan perbezaan bunyi lantunan azan daripada orang Palestin sendiri yang mana amat berbeza dengan bunyi suara azan yang misteri itu. Ramai yang mula membuat spekulasi jika dalam diam-diam ada di antara angkatan tentera Malaysia sudah tiba di Gaza untuk turut sama memberikan pertolongan kepada saudara seislam kita di Palestin. Malah ada di kalangan netizen yang turut mengatakan ada angkatan tentera Malaysia yang sudah pencen pada usia masih muda datang untuk ikut berperang menentang Zionis di Gaza. Wow, ini sudah ini ya guys ya, beritanya bahwasannya ada pensiun daripada tentara tapi langsung ke sana dan menjadi istilahnya pejuang ya, masya Allah. Apapun kita doakan semoga Allah memberikan kemenangan buat Palestin serta mereka yang berjihad di jalan Allah. Amin. Beza ya guys kan, beza kan. Allah. Jika benar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi para prajurit kita yang telah tiba di sana. Semoga diberikan kemenangan buat mereka yang berjihad di jalan Allah. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys, perbedaan antara azan rakyat Palestina dan juga azan misterius yang dipercaya itu daripada tentara Malaysia gitu kan. Nah, di sini kita akan mencari lagi ya guys ya informasi-informasi tentang bab berkenaan ini, dan ada salah satu video yang akan kita share bersama buat teman-teman semua. Oke guys, di video selanjutnya ini kita akan reaksi sebuah video. Jadi di sini ada bendera Malaysia, Palestina dan juga Indonesia. Jom kita tengok videonya. Let's go. Malaysia فيلق القدس الفلسطيني الميليشيات الشيعية المسلحة أولاد العهرة العربية القمة العربية أشو طلع معكم يا أولاد الحرام أشو طلع معكم ميليشيا فيلق القدس الفلسطيني الميليشيات الشيعية المسلحة ميليشيا حزب الله ما هو عم تحاربها في سوريا عم تحاربها الثورة السورية وبتذبحوا أبنائها وأولادها وقلتوا طريق القدس بيمرق من دمشق طريق القدس بيمرق من مضايا طريق القدس بيمرق من أدلب ومكاي أخذتوهن كلياتهن شمال طريق القدس مفتوح قدامكن يا أولاد الحرام يا أولاد الحرام دبحتوا النساء والأطفال كلياتها باسم تحرير القدس نظام الممانعة نظام المجرم اللي جوع سوريا ودبحنا وأكلنا وأكل خيرات سوريا كلياتها تحت مسمى المقاومة اجا وقت المقاومة وينكم يا أولاد العاهرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahilham. Saudi, do you have something you wanna say? Ya, Indonesia, Malaysia sejak dari dulu sudah melakukan seperti ini. Dan mereka bertanya, wahai Saudi, wahai Arab gitu kan, kemana gitu? Kemana? Tapi nggak apa-apa. Masih ada kita, kami di sini, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Insya Allah, ya, di sini kita akan berdoa, berjuang bersama, insya Allah, dengan sepenuh tenaga kita, harta kita, doa kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan untuk kita semua, untuk Muslim, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Allahu Akbar. Dari video pertama dan video kedua ini guys ya, Allah, tak dapat dibayangkan bagaimana mereka ya peduli kepada kita semua. Bahkan sampai-sampai istilahnya netizen, saking dekatnya kita dengan Palestina dan juga saking seringnya kita membantu mereka juga, lekat di dalam dada kita. Bahkan azan saja itu Masya Allah ya, daripada tentara Malaysia dikatakan seperti itu. Dan memang sebenarnya adalah logatnya saja berirama dengan sama dengan Melayu ataupun Indonesia, Malaysia seperti itu. Tapi sebenarnya yang azan itu sesuai daripada media sudah mengatakan bahwasanya itu memang orang sana seperti itu guys ya. Dan di video kedua ini kita ya begitu dihargai ya. Kita itu bagai apa ya guys ya, mungkin permata bagi mereka seperti itu, antara Malaysia Indonesia ya, sangat dihargai di Palestina. Dan orang-orang sana pasti tahu, dan apabila dikatakan saya orang Indonesia, saya orang Malaysia, pasti mereka akan memberikan sesuatu yang mereka punya kepada kita seperti itu ya guys ya. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semua yang teman-teman berdoa, semua yang teman-teman donasi kepada Palestina tidak akan sia-sia di situ guys ya. Pasti ada balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Terima kasih dan jangan lupa untuk senantiasa doakan saudara-saudara kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.